Penampilan terbuka jedar hadiri acara sekolah anak tuai kritik, karena dinilai kurang pantas. Jessica Iskandar tampil dengan busana terbuka saat hadiri acara sekolah anak hingga tuai nyinyiran netizen karena dianggap kurang pantas. Jessica Iskandar merupakan salah satu selebriti tanah air yang banyak mencuri perhatian publik. Selain kehidupan pribadinya, penampilan Jessica Iskandar pun tak kalah menjadi sorotan. Seperti yang kita tahu, Jessica Iskandar mendapat julukan sebagai hot mom. Pasalnya, ibu dua anak tersebut sering tampil seksi di setiap kesempatan. Salah satunya adalah penampilan Jessica Iskandar saat hadiri acara sekolah sang anak. Menurut pantauan Grid, ID, ia tampil seksi kenakan busana terbuka yang mencuri perhatian. Penampilannya kali ini pun menuai beragam komentar dari netizen di media sosial, tak terkecuali kritikan. Penampilan Jessica Iskandar dianggap kurang pantas karena mengenakan busana terbuka di sekolah sang anak. Christmas After School Show was fun. L kelas 4 SD nyanyi lagu Natal di sekolah. Kami adalah orang tua yang bangga dan selalu support kegiatan positif anak. Hehehe, tulis keterangan foto yang diunggah akun Instagram pribadi Jessica Iskandar. Seperti yang terlihat, Jessica Iskandar tampak berfoto selfie dengan sang suami. Diketahui, Jessica Iskandar dan sang suami tengah menghadiri pertunjukan pentas El Barak di sekolah dalam rangka memperingati Hari Natal. Namun penampilan Jessica Iskandar kali ini begitu mencuri perhatian netizen di media sosial. Jessica Iskandar tampak mengenakan tank top dengan tali tips. Belahan dadanya pun terlihat hingga membuat penampilannya begitu seksi. Diketahui sejumlah netizen pun langsung mengkritik penampilan Jessica Iskandar karena dinilai terlalu terbuka dan tidak pantas digunakan saat menghadiri acara sekolah. Hormatilah dan hargailah momen Christmas itu dengan berpakaian yang sedikit sopan, Mbak Jedar. Perayaan Natal tapi bajunya gak sesuai. Masa ke sekolah bajunya kayak gitu, Bu? Bukannya sekolah itu tempat pendidikan anak? Komentar netizen.